Apakah kalian tahu di film Spider-Man 3? Sam Raimi sangat sukses dalam menggarap trilogi film Spider-Man. Namun dalam film ketiganya ini, ia tidak ingin merasakan kesuksesan itu sendiri. Nah, di sini ia mengajak kedua saudaranya untuk berkontribusi dalam film ini, yakni Ivan Raimi sebagai salah satu penulis dari film dan juga Ted Raimi sebagai pemeran karakter Hoffman. Apakah kalian tahu di film Tenet? Sebenarnya, proses rekaman untuk musik film ini sangat telat dan belum bisa dimulai dikarenakan lockdown akibat wabah virus corona. Namun agar tidak menunda perilisan film yang terlalu lama, para anggota orkestra yang terpilih harus merekam setiap bagian mereka dari rumah masing-masing dan mengirimkan rekaman tersebut ke studio untuk digabungkan secara manual. Apakah kalian tahu di film Black Panther Wakanda Forever? Menurut keluarga Chadwick Boseman, Marvel sebenarnya mendapat restu untuk mengganti pemeran T'Challa dengan orang yang mirip dengan Chadwick. Namun dari pihak Marvel sendiri memutuskan untuk mempensiunkan karakter tersebut demi menghormati warisannya. Apakah kalian tahu di film Home Alone 2? Pihak studio menghabiskan banyak uang yang digunakan untuk membuat salju palsu sepanjang adegan di Central Park. Namun untuk adegan salju mulai turun, itu adalah salju asli yang turun selama pembuatan film berlangsung. Apakah kalian tahu di film The Last Airbender? Sekitar hampir 30 menit adegan dipotong dari film ini, dikarenakan Paramount Pictures ingin film tersebut diselesaikan secepat mungkin untuk menghemat budget mereka. Mengingat saat itu Paramount Pictures telah menginvestasikan lebih dari $150 juta untuk produksi film tersebut. Apakah kalian tahu di film The Pursuit of Happiness? Film ini memang diangkat dari kisah nyata. Nah, dalam adegan terakhir film, ketika Chris dan putranya sedang menyeberang jalan dan sambil bercerita, mereka berpapasan dengan seorang pria berjas yang sempat menyapa mereka dengan anggukan. Nah, orang tersebut adalah Chris Gardner asli yang menjadi cameo singkat dalam film ini. Apakah kalian tahu di film Man of Steel? Saat adegan di mana Superman melawan World Engine, ada sebuah penghormatan yang diberikan oleh para kru film kepada Christopher Reeve, sang pemeran Superman terdahulu. Nah, saat Superman berdiri di bawah sinar, adegan berpindah dan memperlihatkan wajah Superman. Secara singkat, wajah Superman dirubah memakai wajah Reeve dalam adegan ini. Apakah kalian tahu di film Wonder Woman? Untuk adegan di Themyscira, lokasi tersebut diambil di Italia Selatan, di pantai yang bernama Amalfi. Menurut desainer produksi Alin Bonetto, ia mengatakan bahwa lokasinya sangat sempurna, yang dimana Italia memiliki cuaca yang indah, laut biru kehijauan yang indah, tidak terlalu banyak air pasang, dan tidak terlalu banyak ombak. Apakah kalian tahu di film Aquaman? Untuk setiap adegan dalam air, sebenarnya mereka tidak benar-benar syuting di dalam air. Mereka menggunakan alat yang bisa menopang tubuh para aktor dan membuatnya bergerak seakan di dalam air, dengan latar biru yang nantinya dirubah melalui komputer. Rambut para aktor juga diikat dan diganti dengan rambut CGI, agar rambut mereka tidak tergerai di wajah mereka. Apakah kalian tahu di film Shazam Fury of the Gods? Easter egg dari boneka Annabelle yang filmnya disutradarai oleh David F. Sandberg dapat dilihat dalam adegan ini, yang terletak di kursi di kantor dokter anak. Menariknya, film Annabelle Creation dan juga film Shazam ini juga disutradarai oleh David F. Sandberg dan juga dibintangi oleh Grace Carolyn Curry.